Firasat Quotien. Quotien. Firasat Quotien. Ini harus dikembangkan. Kenapa? Karena dengan Anda mengolah firasat Quotien itu, Anda bisa menebak visi misi Anda ke depan itu bagaimana sebenarnya. Diri Anda itu kemampuannya sampai mana. Dan Anda bisa tahu siapa yang akan menipu Anda, siapa yang baik sebenarnya kepada Anda, siapa yang jahat sebenarnya kepada Anda, begitu. Tidak apa-apa IQ rendah juga, asal firasat Quotien kuat, itu pasti sukses, pasti maju dalam hidup. Percaya enggak? Begitu, makanya kita harus bisa mengolah, mengembangkannya menjadi suatu daya hidup. Karena memang penting untuk Anda, untuk yang memiliki banyak impian, bahkan yang memiliki sedikit impian juga penting. Ini firasat Quotien tuh, Anda bisa tahu apakah orang ini menjilat kepada Anda. Anda bisa tahu apakah orang ini hanya sekedar cinta uang Anda atau cinta diri Anda. Anda bisa tahu pasangan Anda tuh bagaimana, apa tujuannya, apa motifnya, teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, bahkan Anda sendiri saat-saat tertentu, seperti saat Anda bersin, seperti saat Anda kedutan, seperti saat Anda, bagi perempuan yang menstruasi. Dan itu bisa dilatih tentunya, bisa dilatih, bisa dipelajari tentunya. Begitu ya, selamat mengembangkan firasat Quotien. Ini dari saya, ini firasat Quotien dari orang urakan, ini tukang rongsok. Bukan profesor, bukan dokter ya. Semoga sehat selalu, bisa diambil hikmahnya ya. Penting bagi Anda tuh, penting ya. Anda bakal menemukan keajaiban, percaya nggak? Kalau Anda bisa mengolah, mengembangkannya. Apalagi Anda bisa memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah naluri manusia. Dan memang itulah yang mesti dikembangkan oleh manusia.